Jadi kalau untuk distribusi nasi bungkusnya, kebetulan mulai kemarin kita sudah sinergi dengan teman-teman yang lain dan posko utama, bahwa sebagian besar yang tergabung dan terdata di posko pengungsian di Desa Ororo Ombo ini, petugasnya datang. Jadi teman-teman relawan yang mendampingi sama warga itu datang ke posko kita dengan membawa catatan berapa jumlah pengungsi, kemudian ada stempel dari Balai Desa. Semua tercatat. Kemudian kalau sebagian yang beberapa warga yang baru-baru datang karena sore ini itu kita angkut distribusi pakai 4x4, kemudian dibantu teman-teman trail 2x1 dari Dampit, Lumajang, Poncokusumo, Pronojiwo. Nah, ini kita mau bawa logistik telur, kemudian ada makanan cepat saji sama pampers ini, Mas. Oh, gitu ya. Jadi untuk daerah yang tidak ini diantar langsung ya, Mas? Ya, kita dibantu sama teman-teman 2x1 motor trail,